Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku mau unboxing tas. Ini dari nenek aku yang ada di kampung. Aku masih pertama kena. Ini aku. Ini guys, ini tas yang aku pengen banget. Dari lama. Oh my god. Mana ini cara bukanya ini? Kita buka guys. Oh my god. Ini tasnya tuh berfungsi ya guys. Ini masih ada kayak giniannya. Terus ini ya, untuk naro-naro buku kecil. Itu ya, kalau nggak baca terserah. Dan di sini kita bisa buka dan isinya gede banget. Ini warnanya warna-warni. Ini bisa aku buka. Nih guys. Bentar, ini satunya aku buka dulu. Nah, ini bagian paling terkecil. Dan ini tuh kayak untuk naruh buku, kayak krayon, kalau enggak apa. Ini tas aku untuk sekolah ya. Ini bagus banget sih. Oke, jadi aku bakal masukin ini lagi. Udah ke dalam kantongnya. Cuman gini-gini doang. Dan ini. Ini berarti bukan sih. Atau apa gitu. Apa nih? Ini baju buat Arcelio. Ini warnanya itu ya guys, abu-abu. Ini warnanya hijau. Nah, ini apa ya? Oh boy, banyak banget. Gile. Oh my god, ini baju untuk siapa? Untuk Arcelio. Ini untuk umur 2 tahun. Ini baju warna merah. Ini baju warna abu-abu. Baju warna biru. Baju warna kuning. Dan ini guys, ini yang paling aku suka. Ini. Dan pada yang lain-lainnya. Aku lebih suka ini daripada yang lain. Jadi bungkusnya tuh kayak lebih bagus. Lebih erat. Terus guys, ini tuh kenyal gitu loh. Gampang banget. Terus tuh di dalamnya gede banget tuh. Bis itu guys, kita ambil. Oke guys, review sampai hari ini tuh sudah selesai. Jadi aku bakal pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi aku udah nge-review ini ya tadi. Nah, aku kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga kalian nonton videonya sampai habis ya. Dadah. Kita harus semangat ya guys. Dadah.